Halo guys, saat ini kita akan membahas dan mengetahui mengenai komodo ya. Habitat komodo hanya ditemukan di Indonesia loh guys, di Pulau Komodo ya, yaitu Pulau Gili Motang dan sebagian kecil di bagian utara dari Flores Barat. Ya guys, bila ada dua ekor komodo jantan dan mereka saling bersaing ya, sepertinya mereka sedang mengawasi dan melindungi kawasan kekuasaan masing-masing ya, untuk diperebutkan. Sepertinya mereka tidak ada yang mau ngalah guys, untuk perebutan area kekuasaan yang diperebutkan. Komodo dikenal memiliki indera penciuman yang tajam guys. Bahkan saking tajamnya, dia bisa mencium bau darah hingga beberapa kilometer. Guys, beberapa komodo melahap dan cabik-cabik rusa hidup yang biasanya habis dalam 10-15 menit untuk melahapnya. Dan mereka pun tidak saling menggigit ya antara sesamanya. Para peneliti menemukan bahwa di rahang bagian bawah komodo dragon terdapat kelenjar racun. Hal ini yang menyebabkan bahwa komodo dia dapat melumpuhkan hewan hidup baik kerbau, sapi, rusa karena efek dari racun yang terdapat di bawah kelenjar rahang bawahnya. Seekor komodo ini dia mengendap-endap guys, kelihatannya ingin memangsa dari kumpulan kerbau-kerbau yang sedang berkubang di lumpur. Dalam sekali makan, komodo bisa mengkonsumsi makanan sebanyak 80% dari berat tubuhnya. Racun komodo sangat ganas guys, dan biasanya menyebabkan kematian pada mangsa saat terkena gigitannya. Karena racun yang terdapat di rahang bawah dan kelenjar air liur komodo dapat membuat infeksi, karena terdiri dari berbagai macam beribu bakterial yang berbahaya. Selama proses penelanan berlangsung, komodo akan bernapas dengan saluran kecil yang ada di bawah lidahnya, guys. Karena saluran itu terhubung dengan paru-paru, jadi komodo tetap bisa bernapas ketika ia menelan mangsanya. Komodo mampu melihat hingga sejauh 300 meter. Namun karena retinanya yang memiliki sel kerucut, hewan ini tidak dapat melihat dengan baik pada saat malam hari atau di kegelapan.
Wow, Vettel dia mendapatkan mangsa guys, dari hasil penciumannya dari jarak 1 km. Ya guys, terlihat sepertinya dia telah mendapatkan seekor kera ya. Jadi komodo ini memangsa semua hewan-hewan yang hidup maupun yang sudah mati. Komodo ini yang sepanjang 3 meter memangsa primata tersebut dari kepala hingga kaki hanya dengan dalam 6 gerakan menelannya.